Izin Pak Natal, untuk penggunaan Zoom nanti yang merekam gimana ya Pak? Maksudnya rekamannya kan nanti linknya akan ditautkan ke LMS. Itu Nanti saya apakah yang merekam saja, Mbak. Saya yang merekam, nanti saya unggah ke YouTube, nanti yang di YouTube yang saya unggah ke LMS. Oh, ngoten nggih. Oh, nggih, siap-siap. Misalkan panjenengan ada acara, boleh boleh meninggalkan, enggak apa-apa. Ya, siap, Nanti Pak. kita kurang lebih sampai 6:30 lah, insya Allah. Oh, nggih. Nanti disambung, biasanya Bapak Ibu ini disambung untuk diskusi, Pak. Yeah, di LMS-nya ya, berarti ya. Ya, seperti kemarin setelah selesai itu Bapak Ibu guru ini ada diskusi apa tugas mereka di LMS itu ada yang kendala apa itu kadang sering sharing gitu. Oke, okay, siap, siap. Yeah. Ya, Bapak Ibu sambil menunggu yang lainnya, tapi yang belum kenalan boleh dilanjut ini. Yeah. Tadi ada Pak Hengki dengan siapa ya? Dengan Pak ini.
Pak Gati, Pak. Pak Gati ya. Untuk ya. Yang lain boleh mengenalkan diri dulu, enggak apa-apa. Boleh, nah, silakan, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Pak, nama saya Nur Wahida. Asal dari Sinjai, Sulawesi Selatan. Asal sekolah dari SMP 11 Sinjai. 11 Sinjai. Ibu asli PKN ya? Iya, Bu. Oke, baik. Baik. Lanjut. Silakan yang lain. Pak Gideon, silakan. Iya, selamat sore. Selamat sore. Malam di Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat. Hebat Pak Gideon. Papua Barat. Perkenalkan, nama saya Gideon Pemasangan dari Papua Barat. Saya mengajar di SMP Negeri 21 Raja Ampat. Oke, Raja Ampat. Terima kasih Pak Gideon. Ya, sama-sama. Salam kenal. Ya. Lanjut ke Bu Nani Desi, silakan. Selamat sore Pak Natal. Terima kasih untuk kesempatannya. Yeah. Nama saya Nani Desi Kumala. Saya dari Barito Timur, Kalimantan Tengah. Saya mengajar di SMA N1 Awang Lapai di Barito Timur, Kalimantan Tengah, Pak. Oke. Okay. Asli S1 PKN? Iya, Pak. Ya. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Nani. Lanjut, Pak Rasid. Pak Rasid. Halo, bisa didengar? Ya, bisa didengar Pak Rasid, silakan. Ya, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Rasid, berasal dari Dragiri Hilir, Riau, ngajar di SMP Negeri Satu Atap Teluk Bunian, Pak. Oke. Asli PKN ya, Pak? Asli, Pak. Ya, Undri Riau. Undri ya. Ya, Undri Riau. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lanjut ke Ibu Adi Ratna. Ya, monggo Ibu Adi Ratna. Monggo Bu Adi Ratna. Oh, ini kok mute. Monggo Bu Adi Ratna, silakan. Suaranya enggak jelas Bu Adi. Enggak masuk suaranya Bu Adi. Bu Adi enggak usah pakai ini. Langsung saja Bu Ade. Ya. Sepertinya ada kendala sound di Bu Ade. Ya. Baik, nanti kita lain waktu diberi kesempatan untuk mengenalkan atau boleh mengenalkan di chat, tidak apa-apa. Lanjut ke Pak Mahayatin Solisa. Silakan. Di unmute dulu Pak, di mute dulu Pak, unmute, di unmute dulu. Baik, saya ulangi. Terima kasih Pak Natal dan Bapak Ibu teman-teman PPG. Nama saya Mahayadin Solisa, asal dari Maluku, Pulau Buru. Pulau Buru. Ya, saya mengajar. Okay.
SMK Negeri 4 Buru Selatan. Lama ngajar berapa, Pak? Berapa tahun? Udah mengajar kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Oke. Terima kasih, Pak Mahyadin Solisa. Terima kasih, Pak Nata. Ya, lanjut ke Bu Dewi Ramadhani. Ya, selamat sore, Pak. Saya Dewi Ramadhani dari SMP Negeri 36 Pekanbaru. Saya asalnya dari Pekanbaru. Lama bertugas, saya sudah 11 tahun, Pak. Asli PKN. Tahun, ya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, Pak. Sama-sama. Salam kenal, Pak. Salam kenal, Bu Dewi. Lanjut ke Pak Budi Lestari. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Nata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu. Nama saya Budi Lestari. Asal saya dari Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Penajam. Saya fokus saya PPKN, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Budi Lestari. Lanjut ke Bu Juli Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Juli Suryawati. Saya dari Berau. Saya mengajar di SMA Negeri 13 Berau, tepatnya di Kecamatan Talisayan. Talisayan. Oke, terima kasih Bu Juli. Lanjut Bu Rita Riswani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Saya Rita Riswani dari mengajar di SMP 4 Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Pak. Oke, baik Bu Rita, terima kasih Bu Rita. Lanjut ke Pak Dewa Madu, silakan. Ya, terima kasih Bapak Natal. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Dewa Madu dari Nata. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Banjar. Asal saya dari Bali, Kabupaten Buleleng. Oh, Kabupaten Buleleng. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Lanjut ke Made Aristana, Pak. Made Aristana, silakan. Yastu. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, Bapak. Sore, Pak Made. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imade Aristana. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Penebal di Kabupaten Tabanan. Alamat saya dari Tabanan, Bali. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Made. Lanjut ke Bu Mariana, sudah atau belum? Belum, Pak. Silakan, Bu Mariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Nge. Perkenalkan, nama saya Mariana. Saya ngajar di SMP Negeri 1 Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, jurusan PPKN. Oke. Sudah berapa lama Bu Mariana ngajarnya? 2012. PNS-nya baru sekitar 4 tahun. 4 tahun, oke. Yeah. Baik, terima kasih Bu Mariana. Yeah, lanjut, Pak Gati sudah ya tadi atau belum Pak Gati? Sebelumnya sudah. Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, baik. Lanjut ke Bu Dwi Agustarini. Silakan Bu Dwi Agustarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Natal dan teman-teman. Kenalkan, nama saya Dwi Agustarini. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Simpang Katis, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak.
Bangka Belitung ya? Ya. Oke. Berapa lama Bu mengajarnya? Sudah berapa lama? Alhamdulillah sudah 9 tahun, Pak. 9 tahun. Oke. Ya. Baik, terima kasih Bu Dwi Agustari. Ya, oke. Lanjut ke Bu Nur Wahida sampun nggih? Sudah tadi, Pak. Sudah ya. Ada yang sudah? Belum? Yang belum silakan boleh resen. Atau sudah semua ya? Halo Pak, di mana ini? Masih di sekolah kah? Sudah ya. Di mana? Sudah selesai. Pak Budi, mute kan Pak Budi. Pak Budi suaranya. Baik, yang aktif ada 16 ikut Zoom sore hari ini, tidak masalah, tidak mengulangi hikmat. Jadi Bapak Ibu tadi sudah membuka LMS ya untuk menjawab beberapa topik-topik, sampun belum? Sudah Pak. Ya, jadi materi ada kendala enggak di materi ini? Di dalaman ini? Kendalanya banyak, Pak. Apa coba? Boleh sharing enggak, Bapak? Awal masuk di LSM-nya pertamanya agak enggak tahu, Pak. Jadi semalam tuh ada pengarahan dari Bapak Budi Lestari, jadi akhirnya kami pelan-pelan belajarnya. Jadi alhamdulillah untuk satu modul mungkin satu hari ini udah bisa kami kerjakan. Bisa. Okay. Ya, jadi memang ini model berbasis hybrid learning ya, Ibu. Jadi menggunakan LMS dan tatap maya. Jadi tatap mayanya kalau sebenarnya aturannya itu menggunakan Gimit. Tetapi kadang Gimit ini sering terjadi kendala. Jadi boleh dilakukan menggunakan Zoom, tetapi nanti hasil rekaman Zoom-nya kemudian di-upload di LMS. Nah, ada pada topik ini kalau nggak salah cinta tanah air dan bela negara nggih. Iya, di modul 1. Iya. Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin saya sampaikan terkait dengan bela negara dan cinta tanah air. Tapi sebetulnya lebih banyak kita melihat bahwa kaitan materi ini sebenarnya praktisnya itu adalah implementasi Bapak-Ibu di dalam pembelajaran. Saya yakin di dalam keseharian Bapak Ibu sudah mencerminkan nilai patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air ya. Dalam kesehariannya, karena saya lihat Bapak Ibu juga mengajar di beberapa pulau di luar Jawa ya. Bahkan dulu ada program yang namanya SM3T dan itu teman-teman mahasiswa yang lulusan S1 sebelum mengikuti PPG dikirim ke daerah SM3T. Nah, di sana benar-benar teruji mental nasionalisme dan cinta tanah airnya. Nah, dalam konteks ini, harapannya Bapak-Ibu mampu membangun nilai sinergitas karakter cinta tanah air dan bela negara di dalam proses pembelajaran. Nah, kemarin kalau nggak salah saya minta ke Bu Hani untuk Bapak-Ibu menyiapkan setidaknya penilaian bahwa penilaian atau media pembelajaran atau materi pembelajaran atau lebih komplitnya adalah perangkat pembelajaran yang mengandung nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme ya. Ya. Ini sedikit banyak bahwa Bapak Ibu kadang ada yang terlewat, bahkan saya sendiri juga kadang ada yang terlewat untuk mensinergikan nilai-nilai karakter ini ke dalam teori pembelajaran maupun dalam materi pembelajaran ataupun dalam bahan ajar. Nilai-nilai ini yang kemudian coba kita bangun. Jadi langkah awalnya adalah ketika Bapak Ibu mendesain materi pembelajaran terkait dengan topik
Ya. Mungkin indikator satu apa gitu. Ibu bisa melihat lah. Ada yang bisa punya RPP di sini coba. Ada enggak? Ada yang berani menampilkan RPP-nya sebentar yang mengandung nilai nasionalisme dalam hal ini cinta tanah air dan bela negara. Bapak Ibu ada? Ada enggak? Nah, karena gini, materi ini akan berkaitan dengan tugas Bapak Ibu. Jadi ada tugas yang nanti membuat RPP, nanti membuat media pembelajaran, membuat penelitian tindakan kelas. Nah, dari sekarang mulai disiapkan itu dulu. Jadi Bapak Ibu nanti memberi arahan atau memberi gambaran bahwa ini materi pembelajaran yang akan dicantumkan mengandung nilai-nilai cinta tanah air dan bela negara. Ada beberapa langkah mungkin di dalamnya, termasuk Bapak Ibu mencantumkan indikatornya. Nah, ada enggak Bapak Ibu di sini yang salah satu perangkatnya mencantumkan indikator daripada cinta tanah air? Bu Dwi, Dwi gimana RPP-nya? Bu Dwi ada? Bu Dwi? Oh, halo Pak. J. Mau menampilkan ini RPP-nya coba kita lihat. Saya jadikan co-host deh. Ya, ini kebetulan ini Pak, Zoom-nya menggunakan HP Pak. Jadi laptop-nya ini enggak mendukung. Oh iya, iya. Pak, ya enggak apa-apa. Mungkin masih dicari Pak ya filenya. Atau Bapak, Pak Budi? Ya sebentar silakan, Pak ya, masih dicari filenya ya, Pak. Enggak apa-apa. Ini menggunakan laptopnya di depan. Ya enggak apa-apa Bu, boleh ditampilkan, boleh diceritakan, enggak apa-apa. Coba saya cek Pak ya. Bentar Pak ya. Boleh RPP kelas 12, Pak? Boleh, enggak apa-apa. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan, Pak, ya. Ya, enggak apa-apa. Kita belajar bersama, Bu. Ya. Tapi takutnya ini kelihatan enggak, ya? Bentar. Kelihatan, Bu. Enggak apa-apa, nanti bisa di-zoom. Apa enggak loading, Pak? Enggak apa-apa, Bu. Okay. Nah, kebetulan ini kemarin enggak tahu sih, Pak, ini buat coba ber-RPP untuk selama masa pandemi kan ya. Mm. Jadi mohon dikoreksi kalau masih ada kesalahan. Nah, kebetulan ini tadinya 3.19 itu menganalisis kasus-kasus ancaman terhadap IPO Lexus Budhankam dan strategi mengatasinya. 4.19-nya melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap Lexus Budhankam. Dan 7.19-nya dapat menjelaskan bentuk kasus ancaman militer dan non-militer. Yang kedua, siswa dapat bedakan untuk kasus militer dan non-militer terhadap bangsa dan negara. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan kasus-kasus ancaman terhadap ilmu politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, siswa dapat menganalisis strategi mengatasi berbagai kasus ancaman terhadap IPO Lexus Budhankam. Ada sih. Sebentar Bu, saya ingin bertanya, itu ada penelitian sederhana ya? Maksudnya bagaimana penelitian sederhana ini?
mana, Pak? Maaf. Dan laporan ini, Pak. Mm-hmm. Tadi kalau tidak salah dengar, ada penelitian sederhana. Nah, itu yang 4.19. Melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap IPOL. Ya, itu bentuk penelitiannya dilakukan secara individu atau kelompok? Perkelompok, Pak. Perkelompok, oke. Okay. Kemudian outputnya apa, Bu, dari hasil penelitian itu, penelitian sederhana? Iya, maaf, Pak. Jadi memang untuk tujuan pembelajarannya di outputnya memang belum ini, Pak, belum saya tulis. Memang. Mm-hmm. Jadi untuk outputnya nilai nasionalismenya yang masih kurang, Pak, ya. Iya. Setidaknya tetap nanti memunculkan outputnya, ya. Outputnya, misalkan setelah melakukan penelitian ini, siswa meningkat rasa nasionalismenya, atau outputnya, luaran penelitiannya berupa laporan. Laporan ringkas atau ya, laporan. Prospektum terkait dengan nasionalisme. Ya, nanti dibingkai saja, misalkan dalam bentuk laporan atau dalam sikap. Berarti kalau ada perubahan sikap, tentunya nanti berkaitan dengan penilaian skala sikapnya juga. Ya, jadi nanti saling terkait. Nah, ini sebenarnya langkah awal, mengapa saya sampaikan seperti ini, nanti tugas Ibu ketika membuat RPP, itu ada RPP 1, RPP 2, RPP 3, itu saling sinergi RPP-nya itu. Jadi jangan sampai kemudian RPP yang dibuat, sementara penelitian tindakan kelasnya tidak sesuai dengan RPP-nya. Kelemahannya sebagian besar seperti itu. Itu saja masukan sementara dari saya, Bu Dewi Agustarini. Secara umum sudah bagus. Nanti tinggal tambahan di outputnya gitu. Ya, terima kasih, Pak. Mohon maaf untuk kekurangan RPP-nya, Pak. Jadi tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Ada media pembelajarannya, Bu? Media pembelajarannya ada enggak? Media pembelajarannya yang di RPP ini, ya, Pak, ya? Iya. Jadi kebetulan memang kita menggunakan WhatsApp group sama ini, ya. Pak, Google Classroom, Pak, selama daring. Google Classroom sama Jimit. Jadi kalau anak-anak ini mau presentasi di luar jam jam daringnya, mereka nanti tinggal melaporkan, Bu, saya mau presentasi dengan kelompok saya. Nah, nanti saya tinggal mengirimkan link Jimit ke mereka, Pak, untuk mereka presentasi seperti itu. Tapi nanti pastikan kalau itu terrecord, ya, Bu. Jadi setiap pembelajaran baik di saat daring maupun di luar daring, ini kan sebagai rangkaian, ya, rangkaian dari Merdeka Belajar. Ini harapannya tetap terrecord. Jadi nanti Ibu punya bukti. Suatu saat mungkin Ibu diminta menunjukkan bagaimana proses pembelajarannya. Ya, ini kan sudah ada rekodnya. Demikian ya, Pak, masukan siap, saya dari saya, Bu Dewi. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Nggih. Ya, sama-sama. Lanjut. Terima kasih. Ada lagi, Pak, tadi? Pak, siapa nama? Pak. Ya, Pak, masih proses mencari ini, Pak, file. Oke, masih. Silakan barangkali ada yang siap. Boleh, Pak Hengki, Pak Bu Dewi, Pak Mahyatin, atau yang Bapak-Ibu yang lain, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Oke. Seperti ini, Pak, permasalahannya. Kalau saya dengar tadi yang RPP Ibu tadi, kan itu kan ibaratnya sudah memenuhi, misalnya internetnya sudah ada, jaringan listriknya juga sudah mencukupi. Sedangkan kami ini yang di perbatasan di Anambas saja, Pak. Contoh di sekolah saya, kalau udah malam nggak ada jaringan lagi, Pak. Siang. Yeah.
siang aja jaringannya yang cuma ada untuk telepon dan SMS saja. Jadi saya mau minta solusi Bapak kalau bagaimana cara perangkat mengajar yang tanpa menggunakan IT seperti itu, Pak. Oke, baik, Bu. Saya belum bisa menyampaikan lebih jauh ya, karena saya sendiri belum tahu karakteristik lokasi di daerah Ibu. Cuma pada dasarnya kalau kendala di IT bisa disiasati terkait dengan nasionalisme, boleh dibikin semacam games, kan banyak model-model pembelajaran ya, jigsaw dan lain sebagainya, itu di CCP game-game yang menunjukkan cinta tanah air. Nah, misalkan boleh disimulasikan dengan upacara, kan setiap Senin dulu kan sebelum pandemik kita ada upacara, nah itu ya, boleh dengan upacara, atau dengan games-game yang kalau di sini itu anak-anak kecil bilangnya bentengan apa ya? Ya, saya nggak paham. Apa kalau apa ya, kalau itu satu orang sebagai penunggu, yang lain bermain, nanti yang penunggunya itu mencari gitu. Kalau di sini namanya bentengan, kalau Jawanya jelungan gitu. Jadi itu game itu sebenarnya menunjukkan bahwa ini cara mempertahankan negara kita sebenarnya, mencari sahabat, mencari caranya berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan wilayah kita atau mengenali daerah sekitar kita. Itu juga kemudian banyak sekali sih misalkan referensi-referensi yang boleh nih anak-anak diminta membaca buku-buku. Kalau kemudian terkendala referensi yang ada, buku-buku yang ada, Bapak Ibu bisa mencari semacam LSM, oh jangan LSM lah, NGO-NGO yang menyebarkan buku-buku, bahkan mahasiswa KKN yang kampus mengajar pun itu sering membuat program donasi buku. Wah, itu banyak sekali sebenarnya, nanti bisa komunikasi lebih lanjut, nanti boleh misalkan yang dibutuhkan buku-buku tentang apa lah, nanti kita kan share ke teman-teman. Nah, itu kemudian bisa jadi itu tingkatannya SMP atau SMA tadi ya? SMP, Pak. SMP ya. Iya. Kegiatan pramuka juga bisa membekali peserta didik untuk cinta tanah air dan bela negara. Ya, sebenarnya lebih interaktif lagi kalau ada games, ada ex-breaking yang disisipkan di dalam pembelajaran. Jadi tidak harus terpatok pada materi. Apalagi kalau pandemik ini kan boleh nih misalkan siswa cara hidup sehat, bebas dari COVID, bagaimana kan itu bisa dikaitkan dengan cinta tanah air. Misalkan pakai masker ketika keluar ruangan, tidak berkerumun. Demikian, Bu Mariana. Ya, mungkin Pak, teman-teman ya, yang lain sesama yang di daerah terpencil atau di daerah perbatasan bisa menambahi. Okay. Malam, siapa? Ya, silakan Bu Rita. Kami di Kalimantan Barat ini, Kuburaya itu sekolah saya nyebrang laut lagi, Pak. Nyebrang laut? Iya, ya, Pak. Masya Allah ya. Kalau siang listriknya mati, listrik itu cuma untuk malam warganya. Oh, malam aja. Ya, jadi kami kadang tuh anak-anak sinyal tuh susah. Jadi waktu daring kemarin kami ada sistem keliling, Pak. Jadi turun ke lapangan. Jadi ada berapa titik anak, berapa orang berkumpul, ada kumpulan gitulah. Jadi menyampaikan materi, mensiasati, karena kalau daring semua orang, ada yang memang enggak pernah nyampai, Pak. Enggak pernah ngisi karena mereka enggak punya sinyal lagi. Listriknya cuman malam, yang hidupnya jam 6 sore, jam 6 mati, jam 6 paginya mati lagi. Jadi itu memang kalau wilayah-wilayah yang seperti Bu Mariana bilang tadi itu sama dengan saya juga, cuman itulah kendalanya, Pak, kalau sistem daring online begini
mengembangkan sistem pembelajaran. Jadi namanya ada tatap muka seperti itu. Ya, apa? Tidak masalah itu. Bu. Ya, sementing, yang ya. Penting tetap protokol kesehatannya tetap diperhatikan ya, Bu. Ya, Pak. Apa-apa, karena kita juga kendala kan akses yang belum merata. Mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, pemerintah bisa mampu lebih baik lagi. Terima kasih, Bu ya, Rita Rizwani. Lanjut, silakan. Izin, Pak Natal. Ya, silakan, Pak. Izin, Pak Natal. Ya, silakan, Pak. Baik, Pak. Saya mau sampaikan bahwa saya bisa share RPP-nya istri saya, karena kebetulan istri saya juga guru PPKN. Punya saya ini kebetulan beberapa waktu yang lalu itu laptop saya rusak total, tidak bisa diperbaiki, jadi file saya dari beberapa tahun yang lalu tidak bisa saya ambil. Oke, tidak apa-apa. Mungkin saya bisa boleh. Sudah. Saya jadikan co-host, silakan di-share. Saya di-share biar nanti kalau kurang juga saya kasih tahu istri saya kalau ini berdasarkan hasil diskusi dengan Bapak Ibu dosen di UNER. Sebentar Pak Mahyadin, barangkali Bapak Ibu yang di daerahnya waktunya sudah masuk sholat maghrib, boleh meninggalkan terlebih dahulu untuk sholat maghrib dahulu, nanti setelah itu boleh gabung lagi. Kalau yang belum masuk waktu sholat maghrib, saya minta untuk bisa standby, karena nanti kita sepakat sampai 5:30 gitu, 5:30 waktu Indonesia Barat. Oke, Pak. Lanjut monggo, Pak. Baik ya, saya share ya, nanti kalau kurang biar jadi diperbaiki, Pak. Iya. Kelihatan ya, Pak? Ya, kelihatan. Silakan. Agak diperbesar sedikit, Pak, mungkin tampilannya. Ya, bentar. Ini kebetulan istri saya di SMP. Ini, Pak. Bisa dilihat, Pak. Bentar, Pak. Tujuan pembelajarannya dulu, Pak. Coba tujuan pembelajaran. Oke. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan tentang penerapan Pancasila sebagai indikator. Ya. Ini menggunakan daring atau luring, Pak? Halo, Pak. Pak Mahyadin, ini daring atau luring? Ini tatap muka ya, luring ya? Iya, ada juga luring. Okay. Ada juga ya, dia dua-duanya luring sama daring. Ini saya mungkin yang luring. Ya. Baik. Coba di bagian bawah, Pak. Coba yang bagian bawah. Ini untuk SMP ya? Iya, SMP. Terus. Penilaian. Di penilaian sikap ini, pastikan nanti muncul yang masuk dalam karakter ini ya, Pak. Karakter cinta tanah air dan bela negara. Lah, boleh dengan pertanyaan sikap, skala sikap, tidak setuju, setuju, sangat setuju, kan? Boleh dengan itu. Kemudian penilaian pengetahuannya tertulis dalam bentuk uraian dan penugasan. Nah, penugasannya ini apakah juga sudah dijelaskan di dalam langkah-langkah pembelajaran? Coba lihat langkah-langkah pembelajarannya, Pak.
Jadi kegiatan inti. Kegiatan inti ya. Coba dikoreksi boleh, yang lain boleh ngoreksi, tidak apa-apa, saling-saling melengkapi kita. Bapak Ibu yang lain juga boleh ngoreksi itu. Kita sudah. Nah, ini yang kegiatan inti, kegiatan pembelajaran kelima ini, guru memberikan penguatan dengan memberikan penjelasan terkait hal-hal yang belum dipahami. Nah, ini nanti penguatannya perlu diklirkan ya Pak, kadang kita lupa ketika di penguatannya ini. Kemudian yang di poin 6, membuat catatan berupa ringkasan mengenai materi yang sudah dijelaskan. Nah, apakah penugasan ini berupa membuat catatan ringkas, catatan berupa ringkasan materi? Nah, ini nanti penugasannya perlu dijelaskan kembali ya. Di kalau memang terkait dengan kegiatan inti di nomor 6, maka penugasannya berupa apa? Di penilaian pengetahuannya ditambahi. Penugasannya berapa? Nah. Ya, baik. Terkait di media, terutama di bahan ajar, persepsi kita bahan ajar jangan hanya di PowerPoint saja ya, tapi bahan ajar ini boleh Bapak Ibu dibuat semacam handout, ya, handout yang berisikan materi itu. Kemudian penilaiannya juga masuk di dalam bagian dari handout itu, sehingga Bapak Ibu lebih terarah nanti di dalam proses pembelajarannya. Ini sumber oke, tidak masalah. Ah, ini kalau tingkatannya SMP tidak apa-apa, tapi kalau untuk tingkatan SMA, SMK, sumber belajarnya perlu dibiasakan untuk mereka literasi digitalnya supaya lebih ditambah. Boleh menggunakan artikel-artikel di jurnal atau di media yang bisa menjadi bahan pelengkap daripada pembelajaran Bapak Ibu. Ini kemudian oke, itu Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain, silakan. Oke, silakan. Barangkali ada masukan dari Bapak Ibu yang lain. Sepertinya tadi nggak ada metode pembelajarannya, Pak. Tidak ada ya. Oke. Nah, itu ada masukan Pak, Pak Mahyadin. Nanti ditambahi ya. Coba dicek nanti metode pembelajarannya. Nah. Oh iya ya, metodenya belum muncul ya tadi ya. Iya, Pak. Oke, Bu Dewi Ramadhani barangkali mau menampilkan. Punya saya di flash disk, Pak. Flash disknya tinggal di sekolah itu tadi dicari-cari. Oke, enggak ada apa-apa. Maaf ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Ini masih ada 8 menit, barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan lagi RPP atau bahan ajar atau apa? Silakan. Pak Rasid, mau menampilkan Pak Rasid? Silakan di unmute dulu Pak Rasid kalau mau menyampaikan. Belum, Pak, belum. Belum ya, oke. Pak Gideon? Pak Natal. Belum, ya? Pak. Belum, ya? Pak. Nanti saya bisa bertanya ya. Oh ya, silakan.
Ya Pak, di tempat saya itu kan, tempat saya ajar ini kan, kesediaan IT-nya sama jaringan internetnya tidak ada Pak. Nah, itu di LMS saya sudah sampaikan bahwa kira Bapak Ibu ada enggak yang punya terbuat misalnya dalam kaitan dengan pembelajaran berbasis soft dan IT itu. Nah, di tempat saya itu enggak ada bisa menggunakan itu. Kira-kira Pak bagaimana solusinya untuk bisa menarik minat siswa begitu Pak? Iya. Boleh Bapak, Bapak boleh mengembangkan dengan tadi yang seperti saya utarakan ke yang Ibu. Ya. Bahwasanya bisa disiasati dengan game-game ketika IT ini tidak memungkinkan, bolehlah Bapak mengembangkan kreativitas, boleh dengan games, boleh dengan outbound, ya. Yang kira-kira siswa ini menarik atau tertantang untuk melaksanakan pembelajaran. Dan memang kendalanya ketika di daerah perbatasan kayak di Papua memang agak susah. Saya sendiri juga berusaha mengecek mahasiswa saya yang berada di Papua, satu orang ini belum ada kabar, juga agak susah ini ya. Ya, tapi sebenarnya ini tidak begitu problem ketika ada keseriusan daripada pihak sekolah, kemudian orang tua murid atau wali murid di dalam pembelajaran. Bisa didukung dengan langkah-langkah. Atau ketika outbound boleh dibawa ke, misalkan, ini Pak Gideon itu SMP tadi ya? Iya Pak, SMP. Ya. Nah, boleh di dengan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga apa dibawa outbound ke sana, diajak untuk itu atau diaktifkan kegiatan pramukanya, itu kan bisa mendukung juga. Kemudian lagi nanti di tempat saya mengajar Pak, saya di pulau juga. Sekitar 6 jam naik speed kalau dari ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Ya, nah, di sana itu tidak ada jaringan. Listriknya juga nanti malam saja. Jadi, ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Gideon atas pertanyaannya. Nanti bisa didiskusikan lebih lanjut juga di LMS, nanti bisa saya diskusikan atau saya tanggapi juga. Bu Ade Ratna, silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Ade Ratna, silakan barangkali mau ditanggap, ada mau menampilkan RPP-nya? Ya, terdengar. Untuk RPP masih ada di sekolah, Pak, tertinggal di sekolah. Oh, gitu. Nanti ini aja, untuk bahan ajar juga masih ada di sana, di sekolah. Iya. Ya. Jadi untuk trik sedikit, awal. Pak, dari saya ingin menyampaikan untuk di sekolah saya itu kan sama dengan Pak Gideon sama Bu Mariana. Jadi di sana itu tidak ada sinyal dan listrik pun tidak ada. Nah itu nanti untuk PPL-nya ini, misalnya penerapan IT-nya seperti apa ya Pak? Ya, boleh Ibu nanti disiasati, misalkan penggunaan video pembelajaran, itu kan salah satu masuk IT. Ada enggak di sana? Tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Kalau semisalnya siswanya menonton dari laptop gimana Pak? Boleh enggak apa-apa? Jadi siswa itu saya suruh melihat di laptop gitu. Jadi Ibu download dulu misalkan video-video pembelajarannya taruh di laptop. Nanti Ibu boleh mengaplikasikan di laptop nanti sambil direkam. Karena nanti ada ketentuan perekamannya ya ketika PPL itu. Rekamnya mungkin bisa minta tolong teman. Ya. Ya. Baik itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi
satu hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan RPP, bahan ajar, media pembelajaran. Ini harus sinergi ya antara RPP 1, RPP 2, RPP 3 karena nanti terkait dengan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan Bapak Ibu boleh rajin menulis di blog atau di apa gitu. Nah, kemudian ketika nanti bertugas tugas upload video pembelajaran Bapak Ibu ke YouTube, pastikan gunakan akun YouTube Bapak Ibu masing-masing ya. Jangan menggunakan akun yang lain. Misalkan akun namanya bukan nama asli Bapak Ibu karena nanti di dalam sistem penilaiannya akan sedikit perlu verifikasi. Ya, itu yang setidaknya bisa saya sampaikan. Jadi ada tadi kemudian tambahannya sebenarnya banyak cukup aja dulu. Nanti saya coba share beberapa artikel terkait dengan nasionalisme, tanah air, bela negara. Nanti insya Allah akan saya share ke di LMS. Tautan link-nya nanti Bapak-Ibu bisa mempelajari. Demikian Bapak-Ibu, jam 5:30 kurang 1 menit. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas atensi dan kerjasamanya. Bila mana nanti ada hal yang masih perlu ditanyakan, boleh nanti minta nomor WA saya ke Bu Hani. Ya. Nanti boleh minta nomor WA saya ke Bu Hani, nanti bisa kita diskusi santai. Terima kasih, selamat sore menjelang malam, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan ibadah sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akhiri Zoom-nya ya. Nanti link saya share ke Bu Hani, link YouTube-nya. Terima kasih.